Ada 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 ada. Ah, ha, seorang eh, budak-budak ha. Ah, ha, bangun bangun. Sekarang ni kan banyak cerita kat TV yang ada perempuan nak pakai tudung. Jadi benda ukur tengok semacam memang setiap cerita ada. Okey, soalan dia banyak dalam tali besin gambar orang tak tutup aurat. Boleh tak kita tengok? Jawabnya boleh tengok televisyen pada siaran yang halal kita tengok. Pernah ditanya soalan tentang tali besin di Mekah kepada ulama Makkatul Mukarramah dan almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili pada tahun 1963 di Mekah. Okey, masa itu dah ada TV dah. Okey. Ni dia ulama besar di Mekah, ni Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tu kita duduk mengaji kitab Penawar Bagi Hati. Okey. Apakah hukum televisyen? Tengok televisyen. Dia kata tidak ada hukum, bergantung kepada siaran yang keluar. Sama macam pisau, kita beli pisau nak buat potong sayur halal, beli pisau nak buat tikam orang haram. Maka kalau keluar benda yang molek kita tengok, harus hukumnya harus. Keluar benda yang haram, haram tengok. Jadi budak ni bagus dia tanya. Neh. Ha, jadi dia kata keluar aurat perempuan. Aurat tu apa makna? Anggota badan yang haram kita tengok. Ha, jadi haram kita tengok, masa tu kita alih siaran. Nampak? Ha, tu cara dia. Okey? Ha. Ni dia tengok punggung orang puang macam-macam. Baik tengok cerita ni datang. Betul tak? Ha, cerita datang karung belawang dengan ikan yu. Betul tak? Ha, kisah nak. Ha, kisah gunung berapi. Ha, tu halal tengok. Pengetahuan bagi kita. Okay? Ha, jadi-jadilah tengok. Tubik kita ada. Dalam kita pun kita kadang-kadang kita Google cari benda yang kita nak. Keluar spender ke apa. Dah, kalau spender saja okey. Tak ada aurat. Spender dengan punggung siap tubik habis. Faham lagi? Kita pun buat derah. Ada orang buat lambat. Tengok. Faham lagi? Ha. Jadi dosa kecil tapi tetap dosa. Wallahualam, ada lagi soalan? Ada.